kalau udah ada kalinya kan mau ditinggalkan kalau enggak pakai kita iya, warna pelangi ini. Jangan keras-keras ntar Andre Herrera protes nanti. Siapa Heri. Ciptaan Tuhan. Ya sahabat Lingkrunang, inilah proses pendasaran skin atau kulitan perahu ya. Ini menggunakan bahan material yang dinamakan gel coat atau cat yang bentuknya gel. Apa itu gel coat? Gel coat adalah kombinasi atau komposisi komposit yang terdiri dari hydrosil atau HDK N20 biasanya merupakan tepung silika yang kemudian dimixing dicampur dengan resin, dan setelah dimixing dengan resin kemudian mendapatkan material yang bentuknya kental gel ya sahabat. Dan gel tersebut kemudian dikasih pewarna atau pigmen sesuai dengan kebutuhan kita atau keinginan kita. Dan setelah dikasih gel, gel tersebut dikasih pewarna sesuai warna yang diinginkan oleh kita, baru kemudian dikasih katalis atau hardener pengerasnya sahabat. Nah setelah diaduk kemudian adonan tersebut atau komposit tersebut kita kuaskan ke media pencetakan atau molding ya. Jadi inilah proses pembuatan kulit perahu atau dasaran perahu dengan menggunakan gel coat yang sudah dikasih warna kuning sama. Jadi proses pendasaran warna ini ada beberapa metode, diantara menggunakan kuas semacam yang ada di video ini atau menggunakan spray juga bisa sahabat. Tentu saja dengan komposisi yang sedikit lebih encer ya untuk menutupnya. Sahabat, di kesempatan video kali ini proses gel coat ini sedang berada di kelas pelatihan kerja fiberglass yang diadakan di Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, bekerja sama dengan Lingkrunang dari Cilacap. Pesertanya ada teman-teman dari kelompok nelayan yang berada di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Inilah hasil daripada pendasaran atau pengecatan gel coat. Oke sahabat, sampai ketemu di video Lingkrunang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel Lingkrunang dengan cara like, share, subscribe, komen, dan juga tekan tombol loncengnya. Dan ditunggu komen-komennya untuk membangun video Lingkrunang ini sahabat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.